Debat perdana pemilihan Gubernur Jawa Timur digelar Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur dijadwalkan digelar hari ini, Jumat 18 Oktober. Namun lokasi gelar debat ini akhirnya berubah sesuai kesepakatan antara KPU Jatim dengan tim pemenangan tiga paslon dan media. Awalnya akan dilaksanakan di Diandra Convention Hall, namun kini diputuskan ditempatkan di Geraha UNESA Surabaya sebagai venue debat perdana Pilgub Jatim. Selain itu, KPU Jatim akhirnya menunjuk 7 panelis debat perdana. Penunjukan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan sesuai permintaan para panelis untuk membuat tema debat perdana Pilgub Jatim 2024. Berikut 7 panelis akademisi yang ditunjuk, di antaranya Ahmad Muhibin Zuhri, ahli pendidikan agama, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Muhammad Syarif, ahli manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo, Madura, Ahitya Wardono, ahli ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Sasongko Budi Susetyo, ahli akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya, Ahmad Imron Rozuli, ahli sosiologi, ekonomi dan kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, Hidayatullah, ahli kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, dan Rina Wahyu Setianingrum, ahli pendidikan bahasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Kisaran di 75% sudah siap. Intinya di perencanaan kita, persiapan-persiapan sematang mungkin kita sudah bisa laksanakan. Tinggal nanti di hari H, Jumat pukul 19.30 on air, akan dimulai debat perdana untuk Pilgub Jatim 2024 ini, ya, sehingga sesuai dengan tema, kemudian audien, itu semuanya sudah kita persiapkan semuanya. Mas, untuk tema debat perdana ini apa ini, Mas? Ya, temanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kemudian kaitannya dengan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, demografi, termasuk diantaranya kaitannya dengan nilai lebih ekonomi. Itu yang sudah diambil di sub-sub tema itu. Insya Allah tema perdana ini cukup menarik untuk ditunggu ya. Tiga panelis yang akan memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka. Lokasi debat perdana Pilgub Jatim 2024 bakal dihadiri sekitar 750 undangan yang terdiri dari perwakilan pendukung tiga paslon, rektor perguruan tinggi, pimpinan organisasi masyarakat dan kepemudaan, serta pegiat pemilu, tugas demokrasi, dan organisasi difabel. Ayu Andim, CTV.